Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sanan Haidri Gampang. Oke teman-teman, kali ini saya ada pengetesan untuk pompa hidram 2 in. Nah, pompa ini rencananya untuk edukasi. Jadi nantinya akan dikirim ke Papua dan di sana akan ditiru modelnya seperti ini, atau mungkin nanti dikembangkan dengan sesuai dengan kreasi orang-orang di sana. Intinya untuk menunjukkan seperti ini loh pompa hidram itu, cara kerjanya nanti bisa dilihat langsung oleh mereka. Ini pertama kali saya membuat yang model seperti ini. Ini dari Shockdrat Rujika, Shockdrat 2 in. Jadi nanti seperti apa pembuatannya itu nanti saya tunjukkan insyaallah. Dan tadi sempat saya tes sebentar, ini cukup bagus karena pada pompa ini diameter dalam dari shock drat itu nggak berkurang. Jadi luasan alas, luas penampang dari shock drat itu nggak berkurang, nggak dikurangi oleh pipa. Karena biasanya kalau pipa itu kan dimasukkan di dalam shock dratnya, tapi ini saya pipanya malah di luar ini. Nah, ini saya perhitungkan karena untuk menambah luasan di dalam klep. Jadi lubang klep itu kemarin agak besar ini, dan saya lihat sebelum saya tes kemarin ini akan menjadi sangat efektif, dan ternyata tadi saya tes sebentar itu sangat bagus. Dan di sini tetap ada basing stainless. Ini ada dua ini, ada di atas dan juga di bawah sini ada basing stainless. Jadi nanti ini untuk support dari shaftnya ini. Ini nanti untuk apa? Untuk pemberat tambahan. Nah, ini tesnya karena tes hanya untuk mengetahui cara kerja apa bekerja tidaknya klep ini. Ini hanya saya isi langsung dari selang, jadi tanpa tandur. Jadi langsung seperti ini. Oke, kita coba saja. Ini coba kita tekan. Nah, itu gede banget. Nah, airnya mulai habis ya. Nah, ternyata memang klep ini cukup bagus, dan apalagi nanti kalau misalkan ada dua klep limbah itu akan tambah bagus lagi. Tapi yang model seri, jadi ada dua berjajar sini, enggak dicabang pakai T itu, enggak, langsung aja di sini, di depannya sini. Dan ini pun shock dratnya sama T ini saya potong, ini kemarin saya potong 20 milian, sehingga leher klep ini menjadi lebih pendek. Oke, kita tunggu airnya penuh dulu. Halo, ini nanti coba kasih pemberat ini ya. Oh, belum saatnya. Thank you.
minyaknya sudah habis lagi. Oke, cukup segitu aja. Nanti kalau misalkan di sana dipasang, saya mintakan videonya, dan kalau dikasih nanti saya upload. Oke, nanti bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya mengenai klep ini, bisa langsung WA saja, atau mungkin yang ingin order juga boleh, terserah nanti mau bikin sendiri atau mau order. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.